Waduh, kenapa, Dot? Ini Kak Jo, aku nggak sengaja nyinggol. Airnya tumpah deh. Aduh, yaudah. Sini Kak Jo bantuin. Kamu lain kali hati-hati ya. Iya, Kak. Aku nggak sengaja. Ya, sebentar ya. Dah, selesai deh. Lanjutin lagi makannya. Kak Jo, kenapa air itu kalau jatuh ke bawah ya? Kayak tadi aku nggak sengaja nyinggol gelas, airnya tumpah ke lantai. Lalu hujan juga, turun dia jatuh ke bawah. Wah, pertanyaan bagus nih Dodi nih. Tapi sebelum Kak Jo jawab, kita sapa dulu yuk teman-teman di rumah. Halo teman-teman kelas 3 SD di rumah, ketemu lagi sama Kak Jo, Dodi, di program kesayangan kalian, Belajar Dari Rumah. Halo teman-teman di rumah, halo juga untuk ayah dan bunda yang selalu menemani teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah, kita lagi ingin mencari tahu nih, kenapa benda cair seperti air bisa jatuh ke lantai, seperti kata Dodi tadi. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yuk, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk. Yuk. Dodi, menurut Dodi, apakah sirup ini benda cair bukan? Benda cair lah, Kak. Lihat aja tuh, bentuknya sama dengan wadahnya. Iya, betul Dodi. Sirup itu merupakan benda cair, yang mana sirup itu berbentuk seperti wadah yang ditempatinya. Lalu, benda cair juga bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iya Dodi, sama seperti air yang Dodi tumpahkan tadi. Air itu jatuh dari meja ke lantai. Iya Kak, kira-kira kenapa ya? Jawabannya ada di sebuah bacaan nih. Kalian berdua, ada mau denger nggak? Mau dong Kak, kira-kira judulnya apa? Judulnya adalah Benda Cair di Sekitar Kita. Nah, nanti supaya dapat memahaminya, nanti kita bacanya bergantian ya. Iya, Kak Jo. Teman-teman di rumah juga mau mendengarkan? Kalau begitu, saatnya kita membatik. Membaca itu asik. Sebelum itu, ada baiknya teman-teman mencatat dulu ya pertanyaan berikut. Nanti kita akan jawab bersama-sama ketika sudah selesai membacanya. Benda cair di sekitar kita. Benda cair dapat kita temukan di sekitar kita. Benda cair merupakan jenis benda berupa cairan. Saat kita minum, kita juga menjumpai benda cair. Misalnya, air, teh, susu, dan sirup. Saat anggota keluargamu memasak atau mencuci pakaian, kamu juga bisa menemukan benda cair. Benda cair lainnya yang sering kita jumpai adalah minyak, madu, kecap, sampo, deterjen cair, dan lainnya. Benda cair dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya. Benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Hal ini karena bentuk benda cair selalu mengikuti wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika kita menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Begitu juga ketika dituangkan ke botol. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa bentuk benda cair dapat berubah sesuai dengan tempatnya. Permukaan benda cair yang tenang juga selalu mendatar. Benda cair mengalir ke tempat rendah.
Pada saat hujan, kita dapat melihat bahwa air hujan jatuh ke genteng. Lalu air ini mengalir melalui talang dan jatuh ke tanah. Air ini kemudian mengalir ke selokan yang ada di rumah kita. Ketika kamu melihat sungai, kamu juga bisa melihat bahwa air sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benda cair juga memiliki kekentalan yang berbeda. Ada yang bersifat kental dan ada yang encer. Benda cair yang bersifat kental seperti madu, kecap, minyak, dan yogurt akan memiliki laju mengalir yang lambat dan tidak mudah mengalir. Sebaliknya, benda cair yang bersifat encer seperti air akan mengalir lebih cepat. Benda cair juga bisa menyerap. Saat mencuci pakaian, air meresap pada pakaian yang kita rendam. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Kita juga dapat melihatnya saat minyak meresap pada sumbu kompor. Nah, ini tadi ceritanya. Bagus kan? Bagus, Kak. Ternyata air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ya, Kak. Itu salah satu sifat benda cair kan, Kak? Betul, seperti air sungai yang mengalir. Dan juga seperti air hujan yang turun dan mengalir ke selokan. Nah, sekarang Kak Jo punya pertanyaan nih. Ya, ada beberapa benda cair yang ada di cerita tadi. Kecap, madu, dan juga saus. Nah, kenapa benda cair ini lebih lamban dibandingkan air? Karena kental, Kak. Betul, Dodi. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi, antara air, kecap, madu, dan juga saus, mana yang lebih encer? Air, Kak. Betul. Nah, berarti air akan lebih cepat mengalir karena lebih encer. Lalu bagaimana cara benda cair meresap ke kain, Kak? Gini deh, Kak Jo ambil sesuatu dulu, nanti akan ditunjukin ya. Sebentar ya. Iya, Kak. Nah, ini dia. Nah, sekarang Kak Jo udah bawa kain dan juga wadah berisi air. Nah, coba sekarang kalian cek apakah kainnya ini mempunyai pori-pori atau tidak. Oh, ada, Kak. Kecil banget. Oke, sekarang coba Dodi atau Sinta gitu ya, masukkan kain ini ke dalam airnya. Pelan-pelan ya, dan juga diperhatikan. Iya, Kak. Ini buat Dodi, ini buat Sinta. Iya, Kak. Dia menyerapnya pelan-pelan. Iya, betul. Air itu meresap melalui celah-celah kecil yang tadi kamu lihat di kainnya. Paham, Kak. Sebaiknya kita menggunakan kainnya untuk meresap benda cair. Iya, betul, Sinta. Hal ini bisa kita lihat seperti di sumbu kompor minyak. Teman-teman di rumah juga sudah paham ya tentang benda cair yang ada di rumah kita. Bagaimana dengan jawaban teman-teman? Apakah sama seperti Dodi dan Sinta? Kak Jo percaya, pasti kalian paham dan bisa menjawab pertanyaan yang tadi diberikan. Oh ya, tadi Kak Jo sempat mendengar jawaban Sinta, sebaiknya menggunakan kain untuk meresapkan benda cair. Nah, apakah kalian tahu itu kalimat apa? Kalimat saran, Kak. Nah, betul sekali, Sinta. Kalau gitu sekarang kita berlatih yuk menggunakan kalimat saran. Mau kan? Mau dong, Kak. Nah, di sini udah ada beberapa kata yang biasanya digunakan untuk kalimat saran. Contohnya ada kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik. Coba kalian berdua buat kalimat saran berdasarkan kata-kata yang tadi Kak Jo sebutkan. Contohnya adalah sebaiknya. Coba Sinta. Sebaiknya menggunakan kain untuk meresap benda cair, Kak. Betul. Itu adalah salah satu contohnya ya. Teman-teman di rumah juga bisa berlatih bersama ayah, bunda, untuk menggunakan kalimat saran berdasarkan kata-kata yang Kak Jo sebutkan tadi. Kalau gitu sekarang kita mulai ya. Siap? Siap, Kak! Oke. Yang pertama adalah kata seharusnya. Aku, Kak. Seharusnya air lebih cepat meresap pada kain. Betul. Sekarang kita coba kata selanjutnya ya. Ada baiknya. Sinta mau mencoba? Boleh, Kak. Ada baiknya kita mempelajari sifat-sifat benda cair di sekitar kita.
Betul, Sinta. Sekarang kita lanjut ke kata selanjutnya ya. Kata selanjutnya adalah lebih baik. Sekarang giliran Dodi ya. Lebih baik menggunakan kain pel untuk menyerap air lebih cepat. Betul, Dodi. Wah, kalimat Dodi bagus juga ya. Teman-teman di rumah juga sudah bisa membuat kalimat saran. Sering-sering berlatih ya bersama Ayah dan Bunda. Kak Jo dan teman-teman, berapa ya kira-kira dari hasil bilangan ini? 4.189 ditambah 2.433. Oke deh kalau gitu. Sekarang coba Kak Jo hitung dulu ya. Teman-teman di rumah, coba teman-teman perkirakan bilangan tersebut. Apakah perkiraan teman-teman mendekati lebih dari hasil atau mendekati kurang dari hasil? Jangan lupa diskusikan dengan Ayah dan Bunda ya. Rp4.189 ditambah 2.433. Perkiraan Kak Jo sih kayaknya 6.700. Dapat dari mana Kak Jo? Oke. Kak Jo mencari lewat bilangan sepadan. 4.189 menjadi 4.200 dan 2.433 menjadi 2.500. Hasilnya adalah 6.700. Karena bilangannya Kak Jo padankan ke atas, ya hasilnya mungkin lebih dari hasil sebenarnya. Oh iya, paham aku sekarang. Hasil teman-teman bagaimana? Apakah kurang dari hasil sebenarnya atau lebih? Jangan lupa beritahu hasilnya kepada Ayah Bunda ya. Ini adalah botol ukuran 1 liter. Sedangkan ini adalah botol ukuran 500 ml. Nah, sekarang Kak Jo mau menunjukkan ukuran 1 liter dan juga 500 ml pada gelas ukur. Kak Jo boleh pinjam gelas ukurnya? Sebentar, Kak. Biasanya sama Bunda disimpan di lemari. Udah ketemu. Nah, sini Kak Jo pinjam ya. Kalau mengukur ukuran air lewat gelas ukur akan lebih mudah karena pada gelas ukur sudah ada angkanya. Sekarang, karena kita ingin mengetahui ukuran 1 liter dan juga 500 ml, Kak Jo akan kasih tanda pada bagian setengah, yaitu 500 ml ya. Bagian tengah. Oke, nah. Berarti sekarang ada satu bagian di atas setengah liter, dan juga ada satu bagian di bawah setengah liter juga. Nah, coba sekarang Sinta isi gelas ukurnya sampai ke angka 1 liter ya. Iya, Kak. Iya. Oke, sekarang ini menunjukkan pada angka berapa? 1 liter, Kak. Betul, Dodi. Berarti kalau 1 liter menunjukkan berapa bagian? 2 bagian, Kak. Betul. Berarti kalau 1 liter terdiri dari 2 bagian ya. Coba sekarang kita kurangin setengah liter. Nah, sekarang ada di angka berapa ukurannya? 500 ml. Betul, Dodi. Berarti ada berapa bagian? 1 bagian, Kak. Jadi? Volume setengah liter terdiri dari 1 bagian, Kak. Jadi setengah liter itu bagian dari 2 bagian yang sama besarnya. Betul sekali. Nah, berarti sekarang sudah mulai paham ya ukuran 1 liter dan juga setengah liter pada gelas ukur. Paham banget, Kak. Teman-teman di rumah juga sudah paham ya. Tadi kita sudah mengenal botol ukuran 1 liter dan juga setengah liter. Lalu kita juga sudah mengetahui ukuran 1 liter dan setengah liter pada gelas ukur. Sekarang Kak Jo ingin mengajak teman-teman di rumah untuk melakukan percobaan nih. Sebelum itu, tolong teman-teman di rumah siapkan 1 botol ukuran 1 liter.
lalu 2 wadah bebas, dan 2 gelas yang mempunyai ukuran yang sama. Kemudian siapkan juga coreng yang kita buat kemarin ya. Jangan lupa juga siapkan alat tulis dan buku juga. Yuk Dodi, Sinta, sekarang kita siapkan alat-alatnya dan kita lakukan percobaan di gazebo. Siap kak! Sudah nih kak, aku bawa 2 gelas. Aku bawa botol nih kak. Kak Ji juga udah siapin nih, 2 wadah, 2 botol minum, sama 1 toples. Kalau gitu sekarang kita mulai percobaannya ya. Percobaannya akan ada 2. Percobaan pertama, kita akan mengukur 0,5 liter benda cair tanpa menggunakan gelas ukur. Nah, percobaan kedua bertujuan untuk mengetahui 0,5 liter benda cair pada wadah yang berbeda. Nah, sebelum kita mulai, sekarang Sinta sama Dodi bikin tabel dulu di buku kalian untuk mencatat percobaan. Iya, Kak. Sudah, Kak, bikin tabelnya. Oke, kalau gitu kita mulai percobaan pertama. Kita akan mengisi botol 1 liter ini dengan penuh. Nah, kita akan menuangnya dengan coreng yang sudah kita buat ya. Selesai. Selanjutnya, kita siapkan 2 wadah yang berukuran sama ya. Sekarang kita pakai 2 ini. Ini berukuran 500 ml. Kita akan tuang dengan ukuran yang sama. Sekarang siapa yang pengen coba tuang nih? Sinta, Kak. Boleh? Boleh. Tapi jangan lupa ya, semuanya harus sama rata. Iya, Kak. Sudah, Kak. Sekarang kita masukkan lagi air yang ada di gelas ini ke dalam botol ini. Menggunakan coreng yang udah kita buat ya. Sekarang siapa nih yang mau coba tuang airnya? Dodi, Kak. Boleh. Sekarang kita beri tanda deh di tepat bagian airnya. Nah, sekarang kita udah tahu deh ukuran 0,5 liter pada botol ini. Ternyata begitu ya Kak Jo, cara mengetahui ukuran setengah dari botol volumenya 1 liter. Iya betul Dodi, sekarang kita bisa mengetahui ukuran tanpa menggunakan gelas ukur. Keren, keren. Nah, teman-teman di rumah gimana? Apakah sudah mengetahui ukuran setengah pada botol? Bagus sekali. Botol ini jangan dibuang ya teman-teman, karena kita akan gunakan pada pembelajaran selanjutnya. Kak Jo, percobaan keduanya gimana? Oke, kalau percobaan kedua, kita siapkan dulu nih 1 botolnya, lalu 1 toples. Selanjutnya, kita tuangkan 500 ml air atau 0,5 liter air ke dalam 2 wadah ini. Nah, sekarang siapa yang pengen bantuin Kak Jo untuk nuangin airnya nih? Dodi, Kak. Boleh. Kita tuangin dulu yang pertama ke toples ya. Sudah, Kak. Oke, toples sudah terisi air. Selanjutnya, kita akan tuangkan ke dalam botol. Sinta, coba ya. Iya, Kak. Kita tuangkan dulu ke gelas ukur kita nih yang baru. Sampai ukuran kita ya, di sini. Ya. Selanjutnya, kita tuangkan ke dalam botol kita. Ada Kak Ju siapin. Selesai deh. Nah, sekarang kita bisa amati nih. Ini adalah ukuran 500 ml pada toples, yang ini 500 ml pada botol. Ternyata beda-beda ya, Kak? Iya, betul Dodi. Walaupun kita sudah isi dengan 500 ml atau 0,5 liter pada 2 wadah ini, tinggi pada tiap wadah berbeda-beda. Nah, sekarang coba kamu catat ya ke dalam tabel yang udah kamu buat tadi. Teman-teman, apakah sudah membuat percobaan keduanya? Kalau sudah, kemudian ditulis dalam tabel ya.
jangan lupa untuk membuat kesimpulan seperti ini. Hasilnya jangan lupa diberikan kepada ayah dan bunda untuk diperiksa ya. Selesai juga ya kak percobaannya. Kalian sekarang udah paham kan? Paham kak. Nah kalau gitu sekarang Kak Jo punya soal nih untuk kalian jawab. Berani nggak? Berani dong. Oke. Teman-teman di rumah juga udah siap kan untuk menjawab soal yang akan Kak Jo berikan seperti Dodi dan Sinta? Kalau gitu sekarang kita mulai yuk. Ayo berlatih. Nah sekarang di layar udah ada pertanyaan pertama nih. Siap jawab? Siap dong kak. Oke. Pertanyaan pertama adalah, gelas ukur ini menampung banyak 1 liter air. Apakah banyak air di dalam gelas ini? Setengah liter? Sudah jawabannya? Sekarang siapa yang mau jawab nih? Aku kak. Jawabannya tidak, karena banyak air dalam gelas lebih dari setengah liter. Betul Dodi. Teman-teman di rumah, apakah betul juga jawabannya? Betul. Hebat. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Apakah kotak susu ini menampung susu setengah liter? Dijelaskan ya. Oke, coba sekarang Sinta jawab ya. Sudah jelas setengah liter dong, Kak. Mm-hmm. Karena susu yang terisi 1 liter dari kotak susu itu hanya setengahnya. Betul. Karena hanya terisi 1 bagian dari 2 bagian yang sama besarnya. Teman-teman di rumah gimana? Apakah juga betul jawabannya? Betul. Hebat. Kak Jo yakin kalau kalian menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan tadi, ya. Nah, sudah banyak ya pembelajaran kita hari ini ya. Dan pastinya menyenangkan juga pembelajaran hari ini. Kita sekarang jadi makin banyak tahu. Sekarang Kak Jo mau tanya nih, apa aja pembelajaran kita hari ini? Ini kak, kita belajar tentang benda cair. Aku jadi tahu bahwa sifat benda cair berubah sesuai tempatnya. Lalu benda cair mengalir dari tempat yang tinggi dan ke tempat yang rendah. Dan sifat benda cair ada yang kental dan encer. Betul Dodi. Kita juga belajar membuat kalimat saran Kak Jo. Lalu ada lagi nggak? Mengetahui botol ukuran 1 liter dan setengah liter kak. Terus mengetahui ukuran dengan gelas ukur juga. Dari percobaan yang kita lakukan tadi, juga aku jadi paham bahwa ukuran setengah liter pada setiap wadah itu berbeda, meskipun mempunyai ukuran yang sama-sama 1 liter. Wah, hebat ya. Dodi sama Sinta nih. Hari ini banyak banget pembelajaran yang kalian dapatkan ya. Semoga teman-teman di rumah juga mendapatkan banyak pelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk memperhatikan benda cair yang ada di rumah kamu ya. Terima kasih teman-teman kelas 3 di rumah yang sudah selalu mengikuti program Belajar Dari Rumah. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda hebat yang selalu mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.